Secara bergegamatan kami menjalankan motor menyusuri jalan setapak. Tujuan kami wayah ini adalah untuk melihat langsung tegak mana cara orang Kutai molah gula habeng. Ya, gula habeng. Gula yang dipolah dari air benda, yang airnya dialak dari pohon benda, yang buahnya biasa etam sebut dengan buah pohon benda. Apa segalanya benda? Lalu di mana buah kolang-kalingnya? Akhirnya sampai jua kami di sebuah rondong. Ya, rondong. Di mana di situ terdapat pohon benda. Tapi pada wayah itu, mandi ada terlihat orang yang lagi ngentul benda. Akhirnya, saya meneruskan perjalanan dengan cara berjalan betis. Karena medannya sudah tidak bisa lagi dijalani dengan motor. Dengan melalui beberapa hutan-hutan halus, saya terus melangkahkan betis saya sampai mandi terasa sudah sepotok hari. Ya, sepotok hari. Percayakah kita? Sudah tentu mandi kan? Karena amun memang iya, sudah pasti saya dah tanjal. Ya, tanjal. Singkat kisah, akhirnya saya bertemu dengan orang dan di situ kendia saya bertanya. Lalu, tegak manakah saya bertanya? Hendak tahu mah kita. Lihat di seorang leh. Permisi tua, kawa saya bertanya tua. Ya, hendak bertanya apa kita? Tegak nih tua, saya hendak bertanya ke kita. Ya. Di mana orang mulah air benda yo? Oh, wadah jebet. Dapat kita nunjukkan ke saya? Ya, umpatiha aku. Sanak-sanakku sekalian, amun di daerah etam Kutai ini, bila etam meminta tolong dengan densana etam yang lain, maka cepat benih sida nulungi etam. Mungkin itu sudah menjadi adat budaya etam di Kutai. Tapi, bila kita pernah bertemu dengan orang Kutai yang seke, mungkin itu yang disebut dengan kepuhunan. Ya, kepuhunan. Nah, di sini nih, kebon Haji Bet ini. Oh iya tua, amun tegak tuh terima kasih banyak tua ya. Oh iya, sama-sama. Tua, ini ada sedikit hak untuk kita-kita beli rokok kah, apakah? Tolong diterima tua. Aduh sana, diusah merep-repot, 5.000 cukup. Ah, saya banyak terima kasih dengan kita. Saya sampai sini hak dulu tempat pisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa orang Kutai. Pemirsa, sesudah sepotok harian saya berjalan, akhirnya sampai juga saya di lokasi. Lokasi tibang orang mulah gula habang tuh nah. Wayah ini orangnya lagi di atas pohon benda. Etam datangi, yuk. Assalamualaikum Haji Bet. Waalaikumsalam. Lompat jatuh kerja mulai. Siapa yang kanak nih? Muncul tinggal Tuhan. Tuh nggak sama nih cik Tuhan. Maaf Ji, aku ada perlu dengan kita. Oh tunggu sebentar ya, aku tunggu dulu. Kenapa nggak nak? Perlu apa? Bujur kita Haji Bet. Bujur nak. Bujur kita tukang mulah gula habang. Bujur. Nah jadi tegak nih Haji, saya tuh nggak meliput. Gak mana kita cara mulah gula habang. Oh, kau aja nak. Kau ayo. Iya. Kayak bila hak kawannya? Ya minggu dia lah. Amun dapat sekarang Haji. Ya hak begitu, kita pergi aja yuk. Oke. Ayo. Hati pondok saya juga situ leh. Tuh, lihat bawa. Bawa. Bangkok ini kita. Iya, Ji. Jauh ke masih, Ji? Iya, sama. Aku udah bawa kebun sebelumnya, dah. Mana tuh, Jibet? Mati aku aja, dah. Naik apa ya, Bang? Naik aja. Tenang aja. Yuk, udah, naik. Sekarang? Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim.
aja nih, berat nih. Kenapa, Ji? Tahu nih, cukup banyak mungkin nih. Kempis. Jadi itu apa? Ya, mendorong aja, Hak, dah. Iya, Ji. Ya, cukup kau bilang aja nih. Enggak tahu juga awak nih, yuk. Iya, Ji. Wadah, nih. Kenapa pulang? Ada. Kempis nih, nih. Berat bener, Kak, Ji. Wah, macam apa, Wak? Tahan nih aja, lah. Gerakin, Pek. Walan. Sini lu, mana kita? Mana hal lagi? Kalah benda. Haji Bet, sini hat lu sini. Pergi, diam. Wah, apa lagi leh? Wah, orang tungguan ini kasar katanya. Ada. Jangan orang tua ada. Tahu anak ini aku. Muda, ini. Jadi. Woi, karena apa kita pelos itu? Dak sini nih. Muar hatiku nih melihat kita nih. Bebulu hatiku sudah. Eh, apa gara masalahnya nih sampai kita berkelahi kayak ini nih? Aduh, apa boleh? Kami nak mesen air benda mah dengan Haji Bet. Urusan air benda mah kita ada pembunuhan. Tuh, sama tentu lewat baru mah tadi tuh. Lain aku, Mbok. Apa kali deh? Mana ada aku? Angan lo. Ada aku, Haji ni dok. Yo aku dikit, apa lagi? Tungguin. Iya, saya tadi yang nelpon. Ah, montega itu urus apa baik? Astaga, ni ingat cukut gorenganku tadi tu. Balik dulu kena. Jadi, terus kami tu tak masalah air benda kan kita. Oh, itu kah? Iya. Kami ini nampak udah kebon. Untuk apa awak, Gerang? Untuk kami begadang malam ini, Ji. Eh, lompat! Begadang itu kan dilarang Kak Koma. Jangan begadang kalau tak ada. Jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Pemirsa, sanak kutaiku yang tercinta, bertompok-tompok kali baik di sebelah kanan, di belakang, maupun di sebelah kiri saya. Anggeh pohon benda. Pasti kita tidak sabar untuk melihat tangkapan gula habang kan. Ayo kita pergi sama-sama. Sini hak munda melihat prosesnya. Tuh, ada melihat ya cetakannya. Ini harganya 10 ribu, ini 15 ribu nih kayak ini nih. Harga kayak ini nih. Iya. Banyaknya tuh ah. Iya tuh, ya nih tua molah nih. Pemirsa, tiga inilah cetakan untuk orang molah gula habang. Dipulah dari balok yang dilubangi setengah. Dan jumlah lubang pada balok yang ada ini ada sekitar 20 lubang, pemirsa. Bisa bawa saya tamah ke dalam pondok dulu, Ji? Sini bawa tamah dulu buat cari masaknya nih. Nak, ada gula sedikit tak? Tidak nantap anak kita nak. Bisa, Ji. Ini bisa langsung dimakan, Pak? Bisa. Saya coba? Iya, boleh. Apa rasanya?
Manis, Pak. Alhamdulillah. Pemirsa, gula merah yang baru dimasak nikmat sekali. Contohnya. Manis. Manis. Nah, mendak melihati proses mulai awal, lihat pondok sana, Nak. Iya, Pak. Boleh, Pak, kita ke sana? Boleh, boleh, boleh saja. Mari, Pak. Ayo, kita pergi ke pondok sebutinnya itu. Ayo, Pak. Sebelah mana situ? Ya, tuh. Ada banyak. Ya. Nah, ini pondoknya, Nak. Iya, Kak, Pak. Nah, ini gula habang, Nak, berbentuk air benda, Mas. Iya, Ji. Coba kita mulai, yuk. Bisa, ya? Iya. Ayo, Kak. Kita belum mulai. Ini, Nak, ini cara menghidupi api. Iya, Ji. Bisa, Pak? Ya, inilah. Ji, jadi saya enggak bertanya. Iya, Nak. Jadi berapa lawas prosesnya nih sampai jadi gula untuk dimasaknya tuh? Oh, tergantung airnya nih, Nak. Banyaknya atau sedikitnya? Begitu ya. Iya. Manis. Pemirsa, air benda yang dialak dari satu pohon itu dialak dua kali, hambat dengan meriam, dan langsung dimasak sebelum rasanya berubah masam. Sesudah ini saya juga hendak langsung bertanya dengan Haji Ben seputar berapa penghasilan sida dari gula habang tentunya. Banyak asapnya ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya inilah pengolahan gula merah caranya. Pak Haji Ben, ya? Saya hendak bertanya dengan kita. Ya, ya. Berapa penghasilan kita rata-ratanya per hari dari mengolah gula habang nih, Pak? Oh, iya. Ya, tergantung pohon benda yang disadap. Amun kawa saya tahu, berapa pohon benda yang Haji Bet sadap? Banyak, Leh. Oh, berapa banyak gerang pohon benda yang kita sadap tuh, Pak Haji? Sekitar 4. Wow, 4 hektar, Kak Haji? 4 pohon mahal, Leh. Oh, jadi sekitar 40-50 ribu. Bisakah kurang dari itu pendapatan kita, Haji, setiap harinya? Sial juga, sial pada itu. Sial tegak mana maksudnya itu, Ji? Pernah juga, hanya untuk kejadian. Mana ke mana, yuk? Pak Etam curi air benda jebet aja, kah? Ayo, yuk. Pak sini maju lagi, yuk. Ayo, yuk. Nih, pohonnya nih. Aman, Dik. Aman, Leh. Oh, hal lain. Ayo, ayo. Tak ada nyabong ni. Jatuh naik. Tak ada jibet ya. Bebaik awak jatuh. Baik deh, bebaik deh. Iya leh. Sambutin, sambutin, sambutin. Ada kan banyak air. Begini, begini. Bok lari, bok lari. Kenapa kita tinggalkan aku? Wek lah, wek. Apa kita tinggalkan aku? Aku tak ada Haji Bet datang itu. Tidak leh, kita nih. Serang ketinggalan ke Serangok? Iya, su. Wah, berajan dia ya teman. Takut ketahuan dia nih. Ah, ini apa? Tengah minum dulu nih. Yuk. Ini kah kanak-kanak yang curi air benda Haji Bet nih? Wah, harus kulaporkan sida ke Haji Bet nih. Udah. Segar air tuh. Coba ya. Dia aja gini, tembok kabur aja liat. Ayo, 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 cepet dah. Cepet nih. Habis dah. Ya apa nih? Tambahkan ke pohon aja kah? Bisa, tebakkan ke robot aja. Sempat ketahuan mana dia. Coba. Yuk, dulu. Thank you.
Air benda Haji Betran lagi ya hari ini. Kita Haji Betran ya? Rumah Haji Betran jauh juga 4-5 kilo dari sini. Ayo mah dah. Apa naik nih? Aku aja hawa. Banyak gue. Hawa dikit. Kamu tubuh ya. Hawa aja. Ya lah, hawa aja dah. Lebih baik jatuh nih. Tumpah berat. Tamu tiri deh deh. Cucuk muridnya, cucuk muridnya. Su jatuh su. Cucuk muridnya. Baik. Berat su. Banyak nih ketahuan. Gajinya. Enak kak igu. Sempatnya kan nih. Gatuh padah ya gue jenak kak i. Rumah Haji Bet tuh jauh. Nek mungkinnya datang. Duluan, sini aku lah, Duluan. Aku aja lah. Aku jerah ya. Jadi apa? Jerah mau tadi tuh. Yang nangis siapa? Aku kan? Ada. Dah, aku ya luan sih pada apa dah? Ah, kita nih, aku naik jerah dah kita nih. Apa rasanya? Apa? Tata manis, ha? Tapi ini kita habis siap berdua yuk. Aku jalan jalan nih. Aku jerah bawa tadi tuh. Aku juga jerah nakai kita yuk. Tadi tuh. Iya, awak jerah kayak itu jerahku. Apa rupanya? Nyaman. Ini ya, lagi. Awak habis ya, aku nak mulang mandi dulu ya. Balik abis ya. Iya. Apa rasanya kayak ini? Coba lagi. Aneh rasanya. Rasa air benda curian tuh. Rasa tahu. Dekat itu kisahnya tuh. Pemirsa, Etan dah sama-sama dengar kisah Haji Bet. Mula gula habang tuh di segampang yang Etan bayangkan. Oleh karena itu hak dan sana, jangan hak Etan haut nawar amun Etan ndak beli gula habang. Amun memang disanggup beli, bisa beli. Sabar Haji, dah saya iklankan tuh. Ku takkan henti bertahan hingga nanti. Action. Haji Bet, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan kita karena kita sudah mengisahkan mulai awal sampai ke terakhir masalah pohon benda sampai menjadi gula habang. Ini ada sedikit bingkisan untuk kita, tolong diterimakan. Apa nih, Nak? Ini roti gembong upik untuk kita. Di mana kita beli? Di Jalan Danau Aji hingga Hotel Andira. Saya minta gajian kita nih, Nak. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak Haji. Iya, sama-sama, Nak ya. Iya. Tapi di jalan. Nah, dan sanak ku taiku sekalian, tegak ini maha film yang bisa kami pola untuk kita-kita. Kami sadar banyak benih kekurangannya. Oleh karena itu, kami dari pihak AJP mengucapkan banyak mohon ampun maaf. Silakan dimakan, Pak.